Bakti Pasta. Di sini sendiri memikirkan tentang kamu. Mengapa engkau selingkuh bermain di belakangku? Di sini sendiri membayangkan dirimu. Semalam kau pergi kemana dan kau tidur dengan siapa? Love is a bullshit. Love is a bullshit. So don't you ever trust in love, 'cause love is a big bullshit. Love is a bullshit. Love is a bullshit. So don't you ever trust in love, 'cause love is a big bullshit. Yeah, yeah. Sendiri ku nyanyikan lagu ini agar engkau pun tahu diri dan tak sakiti aku lagi. Ku di sini sendiri membayangkan dirimu. Semalam kau pergi kemana dan kau tidur dengan siapa? Love is a bullshit. Love is a bullshit. So don't you ever trust in love, 'cause love is a big bullshit. Love is a bullshit. Love is a bullshit. So don't you ever trust in love, 'cause love is a big bullshit. Cukup sekarang. Kita berdua kerjaan dengan siapa? Aku terluka tapi kalau tapi ya sudahlah. Andai ku punya mesin waktu ingin ku kembali, takkan ku biarkan kau kenal siapakah diriku. Tidak ada kata-kata yang panas untukku selain love is the big bullshit. Check this out. Love is a bullshit. It's a bullshit. So don't you ever trust in love, 'cause love is a big bullshit. Love is a bullshit. Love is a bullshit. So don't you ever trust in love, 'cause love is a big bullshit. Whoa. Gimana nih? Sebenarnya saya ciptain sendiri lagu sendiri, cuma saya dengar suara dia bagus untuk nge-rap. Jadi saya let's go nge-rap. Oh, jadi Derek featuring Tama Aditya. Keren. Kalau misalnya kenapa-napa nelpon Derek di mana? Jalan tol gratis. Itu beda ya. Ini yang di derek-derek jalan tol nih, yang minta pungutan ini yang ini nih orangnya. Tapi kalau saya gratis. Tapi tadi ngedenger lagu ini, saya agak sedikit nge-fly di belakang. Saya pernah bayangin, lagu ini bener-bener lagu sakit hati banget. Love is the bullshit. Love itu cinta. Bull itu banteng. Duduk. No. Cinta sama banteng duduk. Banteng lagi jadi tinggal duduk. Keren banget. Iya benar. Keren, makanya kenapa lu gak bikinin album sih? Mau secepatnya. Cepet lah, gue gak sabar ntar gue mau beli ini. Amin. Beli, jangan beli bajakan ya. Oh enggak dong, semua aset saya mah asli. Dia gak pernah beli bajakan, cuman dia sering download aja. Apa bedanya? Okay, kita doain semoga Derek albumnya bisa cepet keluar. Amin. Ya, terus bisa booming di pasaran. Amin. Sukses ya. Habis itu jangan lupa
kasih persenan buat saya. Siap. Kan saya promosiin ini. Ya udah kita duduk di belakang deh. Oke, silakan. Love is the bullshit. Love is the bullshit. Walau terbentang jarak antara kita. Masuk berarti coba, jadi kita mesti kolaborasi. Siap. Keren-keren tuh bisa kolaborasi. Iya, iya, iya. Mungkinkah bullshit? Tarik dong, Bang. Iya, iya, iya. Sini dikit. Ya udah, tarik aja, Kak. Lu kan biasa narik. Oke, ya. Kita ngobrol-ngobrol sekarang ya. Pak Nam berangkat. Nah, tema hari ini kan betul. Tentang sayang sama mama. Udah diri aja ya, Pak, kita duduk ya. Ya. Kita mau tanya nih, kan temanya sayang sama mama. Nah, kalau ini kan biasanya cewek tuh kalau anak perempuan jauh lebih sensitif ke orang tuanya. Lebih ya. Mungkin lebih perhatian dibanding laki-laki. Cuman pengen tahu nih, kalau kalian sebagai anak pernah gak sih ngerasa ngecewain orang tua kalian? Iya, dari sampai membuat orang tua sedih gitu. Dari Akang, silakan Akang. Astagfirullah. Akang. Gini, cewek ini tuh cewek. Silakan. Gimana Teteh? Pernah sih, pasti pernah banget ngecewain. Ngecewainnya biasanya ya hal kecil aja deh tekannya. Itu misalkan ibu saya kan doyan banget dipijit. Jadi udah ada kewajiban minta jatah pokoknya seminggu dua kali katanya pijit gitu. Dipijit. Aku yang mijit gitu kan. Nah kadang-kadang misalkan aku pas lagi sibuk di luar, pas kemarin-kemarin juga kebetulan lagi sibuk rekaman kan. Jadi ada jadwal mijit yang telat gitu. Jadi mijitnya besok aja, janji deh pokoknya pakai bener-beneran enak pijitnya. Gitu. Nah biasanya kalau udah pengen banget kan mami suka gak bisa tidur. Nah itu aku pikir sih dia pasti kecewa banget kalau udah coba-coba. Nanti dia pijitnya dirapel ya Mi? Dirapel. Pijit, memijit. Mita. Pasti setiap anak pernah ngecewain orang tua. Cuman alhamdulillah selama ini ngecewainnya gak terlalu parah lah. Paling standar kayak dulu sekolah sering bolos. Atau enggak sering nyusahin minta uang jajan, paling itu aja. Sekarang kan udah punya uang jajan sendiri ya. Alhamdulillah. Nah ini Mita sama Dara kan sekarang udah istilahnya berpenghasilan. Betul. Ngasih ke mama gak? Ngasih. Pasti harus. Pasti. Semuanya dikasih. Tanpa biasanya orang tuh tanpa ini ya nggak pernah pengen meminta, tapi kan kita sadar diri sebagai anak memberikan sesuatu. Tapi ada juga kak yang nggak mau ngasih kak. Siapa tuh? Ya ada pokoknya. Cina curhat sendiri. Siapa? Maksudnya saya sebutin di sini kan. Ya janganlah, walaupun kita ngasih sebanyak mungkin ke orang tua itu juga nggak akan bisa membalas apa yang sudah orang tua berikan kepada kita. Intinya orang tuanya butuh perhatian saja, walaupun hanya sekedar telepon, hai mama, apa kabar mama sekarang, itu udah senang banget buat dia. Tapi mungkin mama juga sering SMS-an, tolong kirimin mama pulsa, kayak gitu.